Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zuki Flick Gaming. So hari ini kita nak main game Roblox. Bukan Plom-plom. Okay, so sebelum ni kita dah main game Makcik Jena. Makcik Jena sampai trending weh game tu. Sumpah best. So memandangkan ramai suka game story, kita nak main game story lagi hari ini. Story apa korang boleh tengok? Story Airplane. So tanpa membuang masa, jom kita main game Roblox. Bukan Plom-plom. Let's go. Okey, inilah profil kita, Aki Zulkifli Gaming 1. So hari ini kita nak main game story lagi, cerita-cerita lagi. Cerita apa kali ni? Cerita Airplane, kapal terbang. Tak tahulah kapal terbang ni selamat ke tidak. Aki tak tahulah macam mana jadinya nanti. So tanpa membuang masa, jom kita main Airplane One Last Flight. Kapal yang terakhir. Takut. Lagu apa kat ini? Saya tak suka lagu ini. Saya nak tenet. Okey, di mana Afiq Kentang? Mari ikut saya Afiq Kentang. Afiq Kentang, mari rapat-rapat. Airplane One Last Flight. Mungkin ini kita punya yang terakhir. Dia bawa luggage weh. Amboi, semua dah bawa luggage. Nak pergi melancong. Dekat sini kaunter ada. Gate A, gate B, gate C. So, Afiq Kentang nak pergi gate mana Afiq Kentang? Ni baggage. Ni luggage kita. Kau kat mana Afiq Kentang? Aku tak nampak kau lah. Kau baru nak hidup. Okay. Hello. Mari sini. Ada pisang juga kat sini. Hai. Dia ada pisang tapi dia tak boleh tiru Afiq Kentang ya. Sebab pisang Afiq Kentang mahal sangat. Kita nak masuk gate A, gate B atau gate C ya? Gate A ada masa. Okey, kita tengok dulu kelilingnya. Okay. Ini tempat nak check. Ada flight delay ya. Nampaknya ada flight yang delay, ada flight yang tak delay. Jadi kita kena survive naik kita punya flight ini nanti ya. Okey, jom. Sini masuk sini. Pergi kentang. Jom. Masuk. Yeay, kita sudah masuk. Jadi kita nak main game kita Airplane yang keempat. Rasanya kita naik kapal terbang lah kan. Mestilah naik kapal terbang. Betul. Kita dah ada luggage. Game Airplane. Kenapa tak ada kapal terbang? Naik kapal terbang 4. Kenapa Airplane 4? Kenapa tak 1, 2, 3 ke? Jadi kalau yang ketiga, jadi cerita lain pula. Ya ke? Aku pun tak tahu. Mungkin ada Airplane 1, 2, 3 sebelum ni. Sekarang ni dah yang keempat. Hai, ini bapak kita. Wakey-wakey. Exam Becky. Bangun-bangun semua. Selamat pagi. Bangun. Apa dia? Gapo dia? Mu jangan cakap. Yang mu lupa. Hari ni, hai. Hai besar. Hai besar punya. Jadi, bapak nak ingatkan yang kita nak pergi ke Rohama. Rohama tu kat mana? Bahamas. Bangun. Kita belum nak gerak lagi. Kita baru bangun tidur. Okey, pakai baju. Bangun. Budak-budak semua bangun. Oi, bangun. Jom cari bapak. Jom bapak. Bapak kat mana ni? Bilik siapa? Bilik perempuan. Saya terkejut sini pun tak boleh. Bapak kat bawah. Jom. Kita bertemu. Bertemu di muka buku. Bukanlah. Ambil luggage. Ambil luggage masing-masing ya. I can't believe you forgot. We don't even have time. Dia kata kita tak ada masa. Nampaknya kita dah lupa ya. Bapak kita kejutkan kita untuk kita melancong. Dia suruh breakfast. Before breakfast, apa pun dia kata, I will start making the burgers in the backyard. Hurry up. Okay. Dia suruh kita packing barang eh. Jom. Ayah akan masak dulu. Ni ada Airplane 3. Mungkin game sebelum ini. Mana? Sini kan. I really want to go to the trip. Angkat. I really want to go to the trip. Afiq Kentang nak sangat pergi trip itu. Okay, so I don't even remember where my clothes are lah. Baju kat sini lah. Ni apa punya? Tandas. Lepas tu dikata kita ada 45 saat untuk explore house. Lepas tu kita start packing. Okay. Kau nak pakai baju mana? Dia suruh explore je dulu rumah-rumah ni. Sebab kita kejap lagi nak naik kapal terbang. Kau sambung tidur? Sambung tidur. Marilah kita sambung tidur. Macam mana kau boleh masuk? Okay. Cucu. Tapi mata terbuka. Kepala berapi.
Ini ada kapal terbang kat atas. Wuh. Memang semua orang squad melancung kat rumah ni. So ada lagi 20 saat lagi untuk kita tengok-tengok rumah ni. Jap, kat belah bawah ada apa ya? Ya, ini macam biasalah. Ada kitchen, ada tempat makan. Kat luar, ada swimming pool lah kat luar. Boleh masuk tak? Tak boleh. Tak boleh keluar. Dekat sini kita boleh pergi ni ruang tamu. Kat TV. TV dia besar okay, gila weh. Okey, start packing semua barang-barang. Okey, find the item. Cari barang-barang itu. Mestilah dekat tempat pakaian. Sebab kita dah ambil dah semua tadi. Tapi dia macam tak ambil-ambil. Mana baju ni? Oh, ni. Yeay, angkat baju ni. Take it to your baggage. Okey. Ambil baju. Lepas tu kita pergi bawah, masuk dekat dalam luggage. Kita nak pergi melancung. Yeay, okey dah masuk. Complete. Yeay, dah siap. Yeay, dah siap. Yeay. Satu je dia suruh. Ya, bawa satu baju je cukup. Afiq kentang bawa kasut kan? Okey, yang lain-lain? Yang lain semua tak nak pergi ke? Yang lain semua tak nak ya? Tak apalah, ya tak nak tak apa. Kita pergilah dulu terbang. Kita berdua je. Ya, Afiq kentang. Kita boleh joget. Boleh buat emote. Emote. Dah suruh jahit lagi barang. Find the item lah. Ilaha illallah. Banyaknya pakaian dia. Oh, ingatkan baju je. Nampak dia kena tolak nyawa sebab dia lambat. Ni ambil kasut. Seluar mana seluar? Ni seluar ni ke? Oh, bukan. Oh, mungkin dekat bilik perempuan. Bilik perempuan. Kan? Bilik perempuan ada pakaian tak? Ada. Kat belakang sana. Oh, ni. Seluarnya. Ambil. Yeay. Ya Allah, kena cepat ni. 12 saat lagi. 10. 9. Okey, sempat. 8. 7. 6. Yeay. Sempat. Saya sempat. Okey, next. Bagi saya cabaran yang lain. Okey. Baju itik. Baju itik kat bilik perempuan. Perempuan? Anda yakin? Tipu je. Betul. Baju itik. Kuek. Kenapa dia tak angkat sekaligus, kan? Punyalah susah game ni. Nak buang masa kita je, ya? Aku kena cek slow lah. Okay, dah siap. Ye, ada 20 saat lagi. Sekejap, Aki nak minum air. Afiq kentang bebel. Kita tengah cari baju warna biru. Seluar warna biru. Okay, dah dapat. Berapa banyak nak suruh kita packing? Kita nak pergi berapa lama ni? 5 tahun punya packing. Okay. Kita nak pergi luar negara 5 tahun mungkin. Kita nak pergi Switzerland. Wow, tak sabarnya. Yeah. Okay, lepas tu jangan cakap ada lagi pakaian. Okay dah. Wui, sedapnya, ya Allah. Tapi ada satu burger tu macam burger basi je. Kan? Jom. Ya, cepat. Ya Allah, tiba-tiba rasa nak makan burger pula. Parkir. Oh, dah keluar. Yeay, mandi swimming pool. Benda pertama, wajib mandi swimming pool, ya. Kalau pergi melancong mana-mana, wajib mandi swimming pool. Tapi, aduh, okey. Bapak kata apa? Betul, nampak ada satu burger yang tidak elok burger di situ, ya. Kalau kita pijak burger boleh? Tak ada pijak. Dia suruh bapak suruh duduk ke? Ikut. Okey, ambil tempat duduk. Tapi sebelum tu, mandi kejap. Okey, lepas tu naik balik. Cepat duduk. Alamak, cepat duduk. Okey dah. Saya dah siap, bapak. Saya nak makan lah, bapak. Bapak dah angkat dah burger. Yeay. Ui, bapak angkat burger macam tu je tak jatuh. Siapa nak burger? Saya nak burger. Okey, semua nak burger. Kita orang lapau lah, bapak. Kebulok, bang. Sit on the picnic table, ya. Siapa nak duduk, itu je. Okey, duduklah. Kita dah duduk. Okey, dah duduk. Rafael. Rafael, duduklah Rafael. Dengan Andre. Okey. Duduk. Okey, bapak nak sediakan hidangan. Ada satu. Mungkin yang tu beracun lah. Mungkin bapak dia termakan, lepas tu bapak dia sakit perut. Aku dapat. Afiq kentang dapat yang... Afiq kentang! Aku dapat yang hijau. Tanah! Jangan makan! Tanah! Kau cuci ke burger tu? Celup air sikit. Enjoy? Dia suruh enjoy? Tanah!
Berenang. Mungkin burger tu boleh bersih ke tiba-tiba. Wuih, boleh ada terowong lah siya. Eh? Wuih, ada terowong. Ada terowong? Wow! Ada cak kuncak sini. Ting 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 ting. Sebab Aki nampak uyoi. Ada benda macam-macam dalam ni. Nasib baik Aki nampak dia menyelam tiba-tiba. Jom naik atas. Kan lemas pula. Okey, dengar radio. Eh, kenapa radio tu cakap apa sebenarnya? Presiden. Bahasa presiden apa tah? Suspect somehow disappeared. The police want everyone in Roblox here to be careful. Oh, ada penjahat ke? Penjahat. Oh. Ada penjahat dekat pelan dalam kapal terbang. Ya. Aku tak nak makan burger ni. Kau jangan makan burger tu. Tak apa, Aki boleh makan. Nyam. Aku makan sekali. Nyam. Aku tolak terus. Nyam. Nyam. Sedapnya weh. Nyam. Bukan kau sedap lah kau makan. Dah. Ha? Aku makan tadi tolak jamu. Ya Allah, tu burger busuk namanya. Ha. Aku tersangkut air. Mana kau? Aku bawa air. Macam mana kau boleh tersekat di skala 6? Cepat, aku tolong. Dah lepas. Dan. Okay. Follow that. Ikut bapak. Anak kena ikut bapak. Mana bapaknya? Bapak dalam rumah. Bapak belakang lah. Bapak dalam rumah lah. Dan kat luar lah. Okay. Bapak, kenapa? Bapak jalan lambat. Bapak saya jalan kaki lah. Teng. Oh, Afiq Ketang kata dia ada rasa tak sedar hati. Tak sedar hati. Mungkin sebab ada penjahat jap lagi. Sebab tadi radio bagi tahu ada penjahat. Okay, jom. Ui, kita akan terbang ke sana. Kenapa garaj sini? Wait for it. Tunggu kejap. Kejap lagi kapal terbang akan buka. Okay, bapak buka. Mana ada kapal terbang ni kot? Bapak dia berkepuk-kepuk weh. Per seorang satu. Wah, seorang sebiji. Bestnya ada bapak macam ni. Kan, bestnya. Saya nak ada bapak. Yeay. Cepat. Per segodonya. Berkepuk-kepuk bapaknya. Kita naik kapal terbang, geng. Wow. It's also a lot more fun than walking. Oh, nak pergi airport naik kapal terbang. Bukan naik kereta. T20 betul. Kaya-kaya betul bapak dia. Bapak dia kata hati-hati. Okay. Duduk atas plane semua dah tak sabar. Okay, boleh keluar kejap. Bapak, salam jap. Bye, amin. Okay dah. Kita kena salam bapak kita dulu. Tak apa, bapak ikut. Eh, asal aku tak naik lagi ni? Okay dah. Oh, takut. Bergelabah tiba-tiba. Yee, nasib baik. Dah sampai. We can't lose more time. Find your plane and grab a seat. Hey. Bapak. I'll see you guys in the other side. Hello from the other side. Bye-bye. Eh, bapak kejap. Kita orang tak tahu. Kita tak tahu. Kita kena banggar benda ni. Kita kena bawa benda ni. Jangan terlanggar. Sudah. Jangan ada belanggar-langgar. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kita bawa kereta je lah. Okay. Alamak, ni apa benda mainnya? Allahuakbar. Sampai insiden. Akil, oh, dia boleh macam ni. Okay. Faham. Dia kena ke tepi. Kanan kiri. Ya Allah, susahnya. Okay. Boleh. Hati-hati, habis kentang. Okay je. Yang kat belakang okay. Yang belakang tersekat di skala 6. Allahuakbar, Afiq Ketang. Dekat atas. Naik banyak. Wih, saya tak ada lesen. Tapi saya cuba. Wih, ni. Oh, angin. Allahuakbar. Ui. Apa benda ni? Ui, dah sampai airport. Bapak tak gun. Bapak dia jahatnya tinggalkan kita. Kita ni dalam budak kecil. Okey, dah sampai. Keluarkan beg. Sini, dia meninggal. Sini, Afiq Ketang ambil gambar. Satu, dua, tiga. Kecekik. Okey, nampaknya dua orang tertinggal. Accident. Tapi tak apa, jom. Kita jalan catwalk. Teng.
Ah, cepat. Nanti bapak kita tinggalkan kita. Kita lagi laju daripada bapak. Cepat bapak, cepat bapak. Ibu, ibu, bapak, bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Aku yang sedang malu. Okay, watch before crossing. Kita kena tengok kanan, kiri, kanan. Sana ada, tapi macam dia tak bergerak. Kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Kita depan ada dua arah. Jom lah, ayah. Ayahnya lambat je. Cepatlah sikit, ayah. Okay, jom. Let's cross the street. Jalan. Ah! Oh, mana luggage kau, Afiq Kentang? Oh, sikit lagi, sikit lagi. Afiq Kentang, luggage. Luggage ada dalam bag. Oh. Okay, that was close. Jom, jom. Kak, you need a ticket. Ticket kat mana? Oh, beli dulu tiket eh? Oh, Kak, saya nak tiket, Kak. Okay, flight 7616. Ke kota kota Masai. Eh, kota, kota Masai. Achilles Cabin Kelebar. That's our flight. Okay. Kita jumpa pula aku. I already have my ticket. Get yours before the plane takes off without us. Okay. Cepatlah. Kita kena dapatkan tiket dulu. Tiketnya nak dapat kat mana? Boarding gate. Okay, jom. No, dia suruh letak baggage. Okay, luggage dah letak satu. Lepas tu... Kak, saya nak tiket, Kak. Terima kasih, Kak. Masuk dalam ni. Okay, Kak, saya boleh masuk, Kak? Okay, saya dah ada tiket. Yay. Nampaknya ayah dia memang suka tinggalkan anak dia, kan? Oh, kan? Apa punya ayah ni? Aku dah tinggal macam... Dah boleh dia ni. Suruh anak dia main macam puzzle, macam main game pula. Ni, Kak. Saya punya ni. Saya tempat VIP. Saya nak duduk besar. Duduk yang tempat besar sikit. Nak saya sebelah tingkap. Saya nak sebelah tingkap. Saya nak sebelah tingkap. Saya nak sebelah tingkap. Saya nak makan nasi lemak. Saya nak nak terbang. Saya nak spaghetti. Oh. Saya nak hot chocolate juga. Boleh tak? All you need to do now is go through the metal detector. Oh, metal detector pula. Dia nak check kita ada bawa apa. Bawa badan saya tulang je. Apa akan nak check? Bisa kan penuh dengan... Nampak ada tulang je. Oh, kenapa? Tetin. Boleh lepas je. Sini tak ada polis. Custom dia tak ada. What? I don't have anything on me. Other than these weapons. Eh? Apa tu? Oh, bapak dia punya badan. Sado. Oh. Ayah dia menunjuklah. Ayahnya Sado. Betul? Tapi macam ada benda tak kena. Tunggu sekejap, dia kata. Tunggu sebentar. Kenapa? Oh no, I don't like how that sounds. Kenapa ya? Eh, jom. Alamak, ada polis. Tidak, saya tak ada bawa senjata lah. You are going to have to come with us. Alamak. Lah, kita pula kena tangkap tiba-tiba. Kenapa kita kena tangkap? Kita tak ada salah apa pun. Okay. Nah, saya ada tiket. Cuba tengok tiket saya betul-betul ni. Ada masalah ke? Ada burger. Kamu semua ditangkap sebab flying over a restricted area. Kamu dalam keadaan yang tidak baik sekarang. Alamak. Nampaknya kita kena pukul je dia ni. Aku tak makan burger lagi. Jangan makan burger yang busuk itu. Eh. Boleh angkat ke tu? Aku dah buat. Alamak. Kenapalah. Aku ada tukul. Kita dah tersekat dekat dalam ni. Nampaknya kita akan tertinggal. Tidak. Kita punya flight. Janganlah tinggalkan kami. Maafkan kami. Teng. What is that red thing in the airstrip? Apa benda tu? Oh, Darth Vader. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Oh, Skeletor. Last one. My plan is finally complete. Nampaknya. Plan apa? Tak tahu. Oh, ni adalah penjahat yang tadi. Oh, penjahat tadi. Tahu. Oh, ya Allah. Meletup ke? Are you enjoying the show? Kenapa? Ya, kita orang tengok TV ni. Jahatnya dia. Oh, dia nak menakluki koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba. Tak lama lagi. Apa lagi kau jadi? Face saya angry, human to hurt me. Apa tu? Don't worry. Apa benda? Jangan risau. Alamak. Army.
Tapi kita BTS. BTS Army serang dia. Jahatnya dia gelapkan kita. Dia kata jumpa dia nanti dekat, dekat afterlife. Pukul dia tak boleh. Alamak, dia tangan dekat tangan Aki dah lepas. Tapi badan tak lepas. Tersekat di skala 6. Apa yang akan terjadi ya? Apa yang berlaku sekarang ni? Apa yang berlaku? Nampaknya polis kena rasuk. Polis. Oh, polis. Polis tak boleh gerak, Nampaknya polis kena rasuk dengan syaitan. Nampaknya kita kena pukul polis ni supaya dia sedar. Alamak. Find a weapon. Cepat. Ambillah weaponnya. Cukup-cukuplah. Okey. Pukul. Bapak tolonglah saya, bapak. Bapaknya macam enggak mau nolong kami ya. Pukul dia. Hayat. Jangan pukul lah kentang. Ambil kau. Yay. Dia berkecai. Dia berkecai macam mana dia nak sihat semula? Macam itulah. Okey dah. Infected corpse. That was horrible. Kita kena cari jalan keluar. Kita boleh keluar ke tak dekat situ? Korang rasa macam mana? Kita dah pukul dari punya polis yang beratu tu. Dan kita kena cari hantu itu. Hantu itu harap-harap kita dapatlah. Dapat jumpa ayah kita balik. Ayah kita dah kena sakit dah ayah kita. Kena santau. Alamak, video ni ayah kena santau. Takut. Jadi terima kasih sebentar video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Dan nantikan part yang seterusnya. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.